Halo Nur, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan Pondok Custom. Semoga semua dulur-dulur dalam keadaan baik-baik saja ya. Karena di mana-mana sedang ada bencana nih. Semoga semua cepat berlalu dan kita kembali ke yang baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan memenuhi permintaan lagi. Seperti yang kemarin di kolom komentar ini, kita disuruh untuk review Sparkling Cool dari Ditone Premium. Jadi kita akan aplikasikan Sparkling Cool-nya ini ke media ini lho ya. Ini adalah velg palang 5 ini. Oke, bagaimana hasilnya Sparkling Cool? Simak videonya lho ya. Oke Lur, seperti biasa langkah pertama yang kita lakukan adalah mencuci bersih media ini ya Lur ya. Ini biar kotoran-kotorannya hilang, nanti catnya bisa nempel dengan sempurna ya Lur ya. Setelah itu kita bilas dan kita keringkan. Oke, setelah kering, kita langkah pertamanya adalah menyemprotkan primer gray 9120. Ini adalah sejenis epoxy ya, sebagai dasaran sebelum naik warna. Jadi banyak yang tanya, kalau tanpa primer gimana? Bisa asal media sudah bersih, tapi yaitu tingkat kekuatannya nanti beda ya. Tetap lebih kuat yang pakai dengan primer gray ini. Setelah primer gray kita keringkan, lanjut warna dasarnya kita pakai silver. Di sini saya pakai silver 9124. Untuk warna-warna candy ataupun metallic itu kita baiknya pakai dasaran warna silver ya. Ini biar warnanya nanti timbul. Oke, setelah warna silver merata dan kering, kita lanjut warna utamanya, Sparkling Gold 9223. Ini lor, seperti ini ya hasilnya ya. Ini sudah kering. Ini sebenarnya sudah hasilnya sudah ngedot sendiri kalau kering ya. Tapi nanti kita akan finishing dengan menggunakan clear top yang kuat lagi. Oke, kita akan finishing dengan menggunakan clear top 9130.
Oke lor, jadi seperti ini ya hasilnya ya, setelah kita finishing menggunakan clear dog, jadi warnanya yang ngedop itu semakin terlihat kakoh seperti pabrikan ya. Ini warnanya keren sekali nih, kuningnya nih. Sparkling Gold dari Diton Premium. Ini untuk yang mau ngecat sendiri di rumah ya, karena kan secara ini lagi kita harus kreatif untuk bekerja di rumah ya, karena sedang terjadi pandemi ini. Jadi itu tadi step by stepnya untuk melangkah pengecatan daripada velg ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga keselamatan Anda di jalan dan salam satu aspal. Sparkling Gold.